sore. Yang nontonnya gak tahu sore atau siang atau malam ya. Yang jelas ini lagi sore. Sore-sore. Masih di kota Jambi. Jadi di video ini saya akan mencuri nanas. Jadi bukan mencuri nanas, lihat tugu nanas yang ada di tangkit ya. Tangkit itu masuknya Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Perbatasan sih, perbatasan kota Jambi. Ini di daerah mana ya? Pokoknya jalan arah Talang Bakung sih ini pokoknya. Entah itu Pasir Putih, entah apa ya namanya, apanya saya gak tahu namanya. Saya juga belum pernah sih ke Tugu Nanas ini. Ini banyak mobil-mobil besar ya, mungkin karena lintas keluar ini ya, keluar kota. Wah, rame nih Talang Bakung. Kanan. Mulai rada sepi. Jalanannya mulai agak sepi.
batas wilayah Kota Jambi. Berarti ini sudah masuk Muara Jambi. Bu, kalau kebun nanas itu sebelah mana? Kebun nanas? Berarti masih jalan sini lurus? Lurus belok kanan. Berarti jalan situ nggak bisa? Nggak bisa. Oh, berarti jalan sini? Iya. Oke. Okay. Langsung tangket deh. Iya, kasih lo. Jalannya salah. Dia bukan salah sih. Katanya emang jalan sini. Banyak ya jalan naik. Benar bos? Ini kemana ini anjay? Ini kebun nanas nih di Muara Jambi bar. Nanasnya masih kecil-kecil. Entah benar entah enggak nih jalan. Gak ada jalan besar ya, Pak? Bisa di sini, masuk ke sana. Kembali lurus lagi sekarang? Lurus, ada betul di sana. Betul, terus. Nanas itu. Oh, ini jalan bisa dilalui motor, Pak? Bisa, tapi... buru lah. Buru ya? Pun, Pak. Kemana? Mau lihat, mau pengen tahu Tugu Nanas? Sengaja pengen tahu. Makasih, Pak, ya. Ya. Lurus aja lah, Pak, ya. Iya, lurus. Iya. Makasih, Pak. Ya. Tersesat di kebun nanas. Kita nggak tahu jalan. Ini nggak tahu seberapa jauh lagi jalan ininya ya, jalan beton. Kata si bapak tadi lah jalan beton. Mudah-mudahan di depan sana sudah dekat. Aduh. Oke, kasih lagi. Jadi karena udah terlanjur, lanjutin aja jalan ini, gas. Harusnya katanya, kata si bapak tadi itu jalan tadi aja yang hitam itu, karena ngikutin map. Jadi kayak ginilah nasibnya.
Sungai Gelam. Jambi.